Di pojokan masjid ada tukang martabak ngelihat Imam Ahmad bin Hambal celingukan kebingungan, dipanggil, "Pak, sini." Datang menghampiri Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Pak, Bapak bukan orang sini ya?" "Oh. Bapak ngapain di sini?" "Au, saya juga bingung." "Lah, kalau bingung begitu, Bapak mau bermalam di mana?" "Saya enggak punya tujuan. Saya datang dari jauh. Hati saya pengen banget nih ke sini. Cuma sampai sini saya bingung, enggak ada tujuan. Temen enggak punya, keluarga enggak ada." Iba pedagang martabak. Kata pedagang martabak, "Ya udah, daripada Bapak enggak jelas tujuannya, nanti terlunta-lunta, mending Bapak nginep di rumah saya aja. Tapi entar ya, setelah saya selesai dagang martabak." Nemenin Imam Ahmad bin Hambal dagang martabak. Ya Allah, ulama besar udah dimaki-maki merbot, nemenin dagang. Selesai itu pedagang, habis jualannya, pulanglah mereka. Imam Ahmad bin Hambal nginep sehari, dua hari, tiga hari. Sampai waktunya tiga hari, Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. "Pak, terima kasih saya udah disuruh nginep di sini tiga hari. Saya lihat-lihat kita saudara sesama muslim. Saya lihat-lihat, saya perhatikan. Bapak ini ibadahnya biasa aja. Sholat ya yang rawatib doang." Rawatib doang ngerti rawatib? Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Qobliyah, ba'diyahnya enggak. "Saya lihat Bapak sholat yang rawatib doang. Tadarus Quran, ngaji Quran, ya cuma seainan doang." "Ah, seainan ngerti dah nih orang dulu semua ini. Dari ain ketemu ain lagi tuh. Tapi tiga hari saya nginep nemenin Bapak, yang saya kagum, tidak pernah sedikit pun lisan Bapak kering dari istighfar kepada Allah." "Ngomong-ngomong Pak, udah lama ngamalin istighfar?" Kata tuh pedagang, "Ya belum lama-lama amat sih, palingan baru 30 tahun." Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hambal. "Pak, sekian puluh tahun, 30 tahun ngamalin istighfar, apa hajat dan kebutuhan Bapak dipenuhi oleh Allah?" Rada mengkelap pedagang ditanya begitu. Kata pedagang, "Dengan saya melazimkan istighfar, alhamdulillah segala kebutuhan dan hajat saya dikabul oleh Allah. Walaupun saya ikhtiarnya dagang martabak setiap hari, tapi anak-anak saya besar, kuliahnya lulus semua. Alhamdulillah jadi orang, saya sanggup membiayai anak-anak saya pendidikannya. Alhamdulillah mereka jadi orang-orang besar. Allah mencukupi hajat dan kebutuhan saya dengan istighfar. Walaupun ikhtiar saya cuma dagang martabak doang."